Ini adalah kajian yang diawali dengan iman, bukan tafakkur. Berbeda dengan tafakkur. Tafakkur itu mungkin atau boleh, bahkan harus diawali dengan kecurigaan, lalu baca, lalu kaji. Adapun tadabbur wajib sebelumnya ada iman. Quran dari Allah, Quran itu benar, Quran itu lara yang bagi dan dari mutakin, mesti ada itu. Kalau tanpa kebersihan hati dipaksakan baca Quran juga, Allah mengancam di surat Al-A'raf ayat 146, sa'aslimu an ayati alladhina yatakabbaruna bil ardi wa yalhaq, akan dipalingkan dari ayat-ayatku orang yang takabur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Takabur, kotoran hati. Kalau masih ada dalam diri ketika mentadaburi Quran, takabur, kalau ada sebelum tadabur, maka diancam akan dipalingkan dari ayat Allah sedemikian rupa sehingga wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha, walaupun dia melihat semua ayat, diperlihatkan, dijelaskan oleh ustaznya semua ayat, bukan hanya ayat mitra, itu tidak akan bisa beriman kalau masih ada kotoran hati, apalagi takabur tanpa alasan benar. Takabur sudah jelek, tanpa alasan lebih. Karena ada pada takabur yang diizinkan, dan ini takabur ketika perang dengan kafir. Kalau tidak perang dengan kafir tidak boleh takabur, apalagi tidak perang kepada mukmin, takabur jelas terlarang. Ya. Dan kalau ada takabur di hati, tidak dibersihkan dengan istighfar, dengan taubat, maka akan dipalingkan sedemikian rupa sehingga dia membaca semua ayat tidak akan bisa beriman. Dan walaupun dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya terbaca ayatnya tapi dipahami maknanya, dia bisa paham, masih ada takabur di hati, tidak dibersihkan, layak tak itu sabila, dia tidak akan bisa menjalani petunjuk penjelasan dari ayat itu, walaupun sudah dijelaskan, sudah ditafsirkan. Jadi menurut saya yang paling penting dalam tadabbur bukan ayat mana surat mana. Kalau surat ayat Quran itu pasti keren, lawai babi. Tapi yang masih masalah itu kitanya. Mau gak membersihkan hati dengan meluruskan niat, dengan istighfar, dengan taubat, dan dengan ta'awuz. Karena boleh jadi sudah bersih dari rumah, ya, kemudian ketika moderator yang mengharuskan saya dalam tadabbur, datang setan dan Allah memberikan petunjuk, wa idza qul'a al-Qur'an fasta'iz billah minasyaitanir rajim, apabila dibacakan Al-Qur'an yang Karim, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini perintah Allah dalam Al-Qur'an jelas sekali. Semua kita mesti melakukan perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Karena semua kita tahu setan minal mubarin, makhluk yang mendapatkan kesempatan tempo dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia untuk duduk di jalan yang lurus. Ketika setan mohon kepada Allah untuk duduk di jalan yang lurus, setan itu dikatakan oleh Allah minal mubarin, engkau termasuk makhluk yang mendapatkan tempo dan kesempatan. Dan sungguh nyata di jalan yang lurus itu banyak setan.
berlindunglah kepada Allah dari berbagai setan yang okay. Pertama kita kepada Allah, ya Allah, kami semua berlindung dari berbagai setan yang terkutuk. Kau Maha mendengar, Kau Maha tahu tentang segala hal tentang kita dan tentang setan. Lindungilah kami dalam adabun ini. Lindungilah kami sehingga kami betul-betul bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan nur yang menerangi perjalanan hidup kami, mendatangkan ruh. Adapun menghasilkan ruh, Al-Quran adalah ruh yang menghidupkan, terutama menghidupkan hati kami. Lima yudhi ikut Al-Quran datang memberi kehidupan atau membuat hidup tambah hidup. Ya, alhamdulillah yang syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, dibacakan salawat juga penting karena kita sadar ini ayat-ayat Quran yang terdapat begitu disampaikan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, surat Al-Infitar artinya apa? Infitar itu terbelah, pecah. Sebab kita apa? Surat ke 82. Sekali lagi ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat. Ya, apabila langit terbelah. Bila langit terbelah, bayangkan langit terbelah. Sungguh keadaan yang dahsyat. Karena langit itu adalah benda yang paling besar, yang sangat besar, yang dibanggakan oleh Allah dan sering-sering disebut dalam Al-Quran. Allah menyebut dia adalah pencipta langit dan bumi. Langit itu bahkan 7 tingkat. Langit itu digoyangi lagi taraula tanpa tiang. Langit itu merangkum bintang-bintang, ribuan bintang, jutaan bintang. Bintangnya sangat besar, jumlahnya jutaan. Tempatnya di langit, maka langitnya sangat besar. Nah, langit yang besar itu patah. Pasti suatu ketika atau di hari kiamat yang pasti itu akan pecah, terbelah. Idza as-sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Ini apa yang diharuskan kita bayangkan, apabila langit terbelah. Bayangkan apabila langit terbelah. Sungguh keadaan yang sangat dahsyat. Yakni keadaan yang tidak akan bisa kita gamai selamat kecuali kalau kita punya amal soleh. Kalau kita punya amal soleh di dunia, amal soleh dari amalan-amalan yang selalu diniatkan karena Allah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas tanpa sambil mengagungkan yang lain, tanpa menyekutukan dengan yang lain, dengan sesuatu apapun. Ya, jadi harus ada niat. Ada niat itu tidak spontan, tapi terencana, sadar, dan niat itu mesti karena Allah. Dan niat karena Allah itu gak boleh dicampur dengan yang lain. Tidak
Tidak boleh karena Allah dan yang lainnya. Apalagi yang lainnya itu disamakan. Apalagi sebenarnya yang lainnya yang lebih dominan menjadi motivasi. Kalau terjadi yang lain dijadikan motivasi, seperti halnya juga Allah dijadikan motivasi, itu syirik. Ya, di surat Al-Baqarah 165 syirik. Di antara bentuk syirik atau definisi syirik dari Allah di Al-Baqarah 165 adalah yattakhiduna yuhibbunahu kahubillah. Ketika mereka musyrikin mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Seperti apatah lagi kalau kita tuksiruna al-hayata dunya, mendahulukan kehidupan dunia, membesarkan atau menganggap lebih besar dunia dari Allah dan syariat Allah, itu syirik plus syirik yang lebih besar. Nauzubillah. Dan tidak tahu. Jadi sekali lagi ayat ini menurut saya atau paling tidak menuntut saya dan kita semua untuk bersiap, karena kiamat itu dahsyat. Tapi seringkali memang tidak juga menyentuh hati tentang dahsyatnya kiamat, yang diantara fenomenanya atau diantara gambarannya adalah idza sama'u fatara, apabila langit pecah belah. Itu bukan pecah dari dua bagian, tapi terkeping-keping pecah, hancur lebur. Lalu bagaimana solusinya supaya disebut tidak sama empat orang bergetar hati? Menurut saya sangat tergantung dengan pengetahuan kita tentang langit. Atau langit yang tak kebayang besar disebutkan langit akan pecah itu ya seperti pecahnya telur atau pecahnya apa, dianggap sederhana aja padahal sangat dahsyat. Sungguh pengetahuan kita tentang alam raya menentukan iman. Ya. Atau menguatkan iman. Lihat surat Fusilat ayat 53. Kalau kita sekali punya pengetahuan alam yang baik, dan alam itu adalah ayat Allah, di penjuru alam raya, di segala arah, di segala penjuru, itu adalah ayat Allah. Kalau kita ketahui dengan baik, ya tabayyana lahum annahul haq, akan semakin jelas bagi ilmuwan itu, orang yang tahu alam itu, akan semakin jelas annahul haq, bahwa Quran benar, bahwa Allah yang berfirman dengan Quran itu benar, dan bahwa ayat 1 surat Al-Imtihan ini adalah benar. Dan betul-betul menggetarkan hati. Dan lalu berikutnya bersiap untuk menghadapinya dan mencari tahu persiapan apa untuk bisa selamat. Idza sama'u fatara, apabila langit terbelah. Sudah tercatat poinnya. Poin satunya adalah ketahuilah dasarnya kiamat. Kiamat itu hak. Langit sekuat itu, sebesar itu bisa pecah karena dia makhluk. Disebutkan di surat Al-Zalzalah, apabila kita dzulzilatil ardhu zilzalaha wa akhrajatil ardhu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Jangan sampai ketika atau idza sama'u fatara, jangan sampai idza sama'u fatara, apabila langit dipecah kita berkata ma laha, ada apa ini? Kiamat sudah terjadi masih nanya-nanya ada apa ini? Mestinya sudah tahu dia ini makhluk. Ini ada rohnya, ada pengaturnya, ada Tuhannya. Dan sudah dikabarkan di surat ini akan dipecahkan.
dan nanti kalaulah ada yang muncul, dan pasti muncul karena kebanyakan orang lalai tentang kiamat, akan muncul pertanyaan, mada ada apa ini? Waqala insanu malaha, terusnya apa? Apa jawabnya terusnya? Tidak terjelas dalam diri jalalah, wafatnya terlalu asfalah, waqala insanu malaha, fayawma idin tuhadisu akhbarah bi anna rabbaka awhala. Jawabannya ini, bi anna rabbaka awhala. Mengapa pecah? Karena Tuhan memerintahkan itu pecah. Mengapa berguncang? Karena Tuhan memerintahkan untuk berguncang. Jadi bayangkan lagi, begitu besar akan dipecahkan oleh Allah. Jadi nasihatnya, bersiaplah dengan amal soleh dan yakinlah bahwa Allah sungguh maha besar. Langit yang begitu besar bisa dipecahkan oleh Allah. Dan ini juga mestinya sekali lagi memotivasi kita untuk menguasai atau mempelajari ilmu pengetahuan tentang langit. Sangat sangat terpengaruh keyakinan kita tentang kiamat itu dengan ilmu pengetahuan alam. Makanya ketika Adam yang dinobatkan menjadi khalifah atau yang dicipta sebagai khalifah, lihat ayat 30 Al-Baqarah, Allah berkata kepada malaikat ketika Adam yang diciptakan sebagai khalifah, Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat waktu itu semacam protes karena tidak tahu bahwa berikutnya Adam telah dicipta diajari ilmu pengetahuan alam. Malaikat berkata, atad al-biha mayusir biha masyikun lima. Apakah engkau yang menciptakan makhluk sebagai khalifah di muka bumi dari kalangan manusia yang suka bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Walaupun semacam ada protes atau interupsi atau pertanyaan dari malaikat begitu, Allah tetap ciptakan Adam dan wa'allama Adam al-asma'kullaha. Adam diberi pengetahuan atau diajari tentang asma'kullaha, nama-nama berganti itu seluruhnya, termasuk bintang-bintang, langit, luasnya, besarnya, dan tentang kemungkinan pecahnya itu, yakni di hari kiamat. Ya, sekali lagi ayat ini selain haruskan kita iman kepada Allah maha besar, karena langit begitu besar bisa dipecahkan oleh Allah, dibelah oleh Allah. Yang kedua, bersiap ya untuk menghadapi kiamat itu dengan amal soleh. Amal soleh itu tidak reka-reka kita, kreasi kita, bayangan kita, atau semata apa yang dilakukan kebanyakan orang, atau semata apa yang didapatkan dari nenek moyang. Syariat, amal soleh itu amal yang tidak salah, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu definisinya begitu. Jadi kriteria kebenaran adalah apa yang datang dari Allah. Al-Hakum ya Rabbika, maka watlu ma'uhiya ilaika, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Bacalah Al-Quran untuk tahu amalan apa, keyakinan apa yang diyakini yang bisa melahirkan amalan yang soleh. Yang kedua, ayat 2 sama. Jadi yang pecah, kalau langitnya pecah sebagai tempat bintang, di ayat 2 Allah sebutkan wa idzal kawaabun tasar. Apabila bintang apa? Berhamburan. Apabila jadi kalau tempatnya dipecah, maka dipastikan bintangnya juga akan hancur atau berserakan. Intasarat, intisarat.
berserakan, berjatuhan. Anginnya hancur, bintangnya berjatuhan. Dan sekali lagi, sulit untuk bisa bergetar hati disebut ayat 2 kalau nggak tahu bintang. Nggak tahu ukuran bintang, nggak tahu jumlah bintang. Pikirannya seperti debu aja begitu. Atau dikerikan, dikerikil. Atau kebayang cuma sebentar. Apa bintang itu? Besar sekali. Banyak sekali. Lalu berserakan. Dan tidak mustahil, atau sangat mungkin untuk bertabrakan dengan bumi tempat kita. Dan bumi itu boleh jadi adalah kitanya itu kena bintang. Bintang itu kebayangnya gimana? Sudutnya ada 5 gitu. Sudutnya rujuk itu kenapa sih kepala kita? Jadi sangat tergantung kepada pengetahuan kita tentang bintang. Ya, tadinya saya itu nyari videonya hari ini ya, bagusnya di setel itu ya. Jadi tahu, belajar dari astronomi. Di fakultas apa astronomi itu MIPA? Pelajari. Nah, kalau bintang berserakan, berjatuhan, dan sangat mungkin atau pasti mengenai bumi, bagaimana buminya yang bagian besarnya adalah lautan? Maka Allah di ayat 3 menjelaskan kiamat itu adalah wa'idal biharu bujjirat. Jadi keadaan apabila apa bihar lautan, lautannya bergejolak atau bergelombang. Bagaimana coba lautnya? Tumpah, bergejolak. Laut, gimana lautnya? Tumpah, bergejolak. Lautan menjadi meluap terkena bintang. Ya. Gimana kalau laut meluap? Akan cair di darat. Kalau lautnya meluap, menjadi tsunami besar. Dahsyat. Mestinya menambah rasa takut kepada Allah dan menambah dorongan untuk segera beramal dengan ilmu dari Al-Quran Al-Karim, segera meninggalkan maksiat, segera stop dari kebiasaan buruk begitu. Sampai matahari tiap hari terbit, tiap hari terbenam, siang malam berganti, terus tak menambah iman. Ayat Allah, mungkin Qur'annya tak kebaca, tapi kan ayat Allah boleh Qur'an. Sama sekali tidak menambah iman. Mestinya ayat Allah berupa segala yang ada dan semua yang terjadi, dikaji, diteliti, yakabahiyya da'um anahul haq. Disikapi seperti ulul albir, ulul albab mensikapi alam raya. Bagaimana ulul albab? Ulul albab di 191 Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah tentang laut pencintanya dan yang membuat laut itu meluap mengakibatkan tsunami yang besar. Ya. Yang kedua bahagia membakunya wala jubihim, dan yang keduanya wa yatafakkaruna bi khalqis samawati wal ardh. Dipikir, dikaji, dikenali. Jadi kalau disebut langitnya belah, bintangnya tumpah atau berjatuhan, kemudian kena bumi lautnya bergejolak atau jadi tsunami, itu suatu keadaan yang dahsyat. Mungkin ada pertanyaan, kapan sih kiamat itu, atau malah banyak yang menyangkiri kiamat masih lama, atau orang soleh masih banyak. Memang ini dibanding dengan rakyat Indonesia yang hadir ini sedikit. Tapi kan lumayan banyak. Kalau ada satu saja yang beriman,
itu tidak mungkin. Kalau ada satu saja yang beriman di tengah-tengah kaum, tidak mungkin Allah menyiksa atau menghancurkan kaum itu. Ini masih banyak katanya yang beriman. Dan masjid Salim bukan hanya di sini, masjid sana, kemarin, besok masih ada terus. Ini dianggap lama. Bagaimana kalau terjadi kiamat itu atau pecahnya langit, jatuhnya bintang-bintang, meluapnya lautan, itu ketika aku telah dikubur? Dijawab di ayat berikutnya. Wa idzal quburu wa'sirat. Kiamat itu apabila kubur dibangkitkan, dibuka dan menghuni kuburnya hidup. Atau pasti pocongnya sudah terbuka, kapalnya sudah terbuka, dan jadi ada dagingnya lagi kalau sudah jadi tulang belulang. Kalaulah orang-orang Bali sudah jadi debu sekalipun, sudah jadi abu, dirakit lagi, jadi lagi. Dan bagi Allah, membuat sesuatu yang telah ada, rusak, ada lagi, lebih mudah daripada sesuatu belum pernah ada dan ada. Saya disebutkan dalam bulan, bahwa membangkitkan yang pernah ada, sudah ada datanya, tinggal copy paste. Copy paste, tip langsung ada lagi. Coba menghadirkan tulisan yang belum pernah diketik, dia sulit, mesti ngetik lagi, paham? Kita akan mati, tapi tidak boleh meyakini kematian akhir dari kehidupan. Tapi bahkan justru kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Karena dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ayat berapa ini, ayat 1 sampai 4 memberitahukan kepada kita akan ada kiamat. Benda-benda yang besar, benda-benda yang canggih itu pun akan hancur, dan yang tadi kubur akan dibangkitkan. Dan kalau tidak pernah tahu, tidak pernah datang ke manusia, tidak pernah belajar, kalau tidak tahu lupa lagi, atau kalaulah kau tidak jadi keyakinan, kalau jadi keyakinan tidak jadi dorongan, motivasi dalam aktivitas. Alimat nafsum maqaddamat wa akharat. Di ayat 5 tidak ada kiamat itu, manusia dibangkitkan, yang sudah dikubur juga dihidupkan. Yang tidak tahu, yang tidak mau tahu, alimat akan jadi tahu. Alimat nafsum, setiap jiwa jadi tahu. Maafkan jalan apa-apa yang telah dihadirkan, didahulukan, diamalkan, dan apa yang dilalaikan. Jadi tahu. Bagaimana keadaan kita sekarang ini? Apa saja sih yang telah pandangan dan apa saja yang akhirat? Apa saja yang Anda lakukan dan apa yang Anda lalaikan? Bisa menulis dari sejak Anda balik dulu pas berapa? Nah, SD udah balik, SMP lah. Jadi SMP sekarang, kalau suruh nyatet lagi, saya yakin pasti banyak yang lupa. Tapi nanti di hari kiamat, semuanya akan tahu tentang semua yang telah ia lakukan dan semua apa yang telah ia lakukan. Jadi tahu. Dan diberitahu. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal apa yang kamu lakukan dan amal apa yang kamu lalaikan. Bukan hanya diberitahu lewat lisan, tapi ada tulisan, bisa kita baca tentang maafkan zaman wa akhara. Oke, sampai ayat 5. Nambah iman kepada hari kiamat, nambah iman bahwa kita mesti bersiap, menambah iman bahwa kita akan mati, dan harus menambah iman bahwa kita akan dibangkitkan lagi. Dan yang dipermasalahkan adalah ma qaddamat wa ma ta'akhkhara wa ma akhkhara. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu lalaikan.
maka tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Alhamdulillah kalau sudah menambah iman, karena mungkin seperti tidak tulis alaihi ayatuhu zadat iman. Bacakan ayat Allah bertambah iman, mestinya. Ya, mungkin seperti bacakan ayat Allah bertambah iman. Lalu di antara pertanyaan di hari kiamat. Di hari kiamat itu ratus alun na yawma idin anin na'im. Akan muncul banyak pertanyaan. Dan sungguh kamu sekalian akan ditanya pada hari itu tentang berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kesempatan, kepemudaan, kesehatan, keleluasaan, kehidupan, seluruhnya akan ditanya. Dan di antara bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan ayat 6. Ya ayuhal insan, ma ghorraka? Apa yang telah menipumu bi rabbikal karim sehingga kamu tidak tunduk patuh kepada Tuhanmu yang mulia, yang agung? Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu? Lalu durhaka, lalu lalai, tidak melakukan kewajiban, malah melalaikan, atau bahkan melakukan keburukan. Yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu yang mulia, yang agung. Kali itu suka memberi, kali itu dermawan. Kalau manusia dermawan suka memberi, baik kali ini Allah karim. Dan pemberian Allah yang paling keren itu adalah hidayah, sehingga bisa beriman, sehingga bisa baca Quran, sehingga kita bisa terpengaruh dengan Quran, bisa beriman, menambah iman tentang kiamat, tentang amal soleh, tentang syariat, tentang kebenaran syariat ini. Nanti kira-kira apa jawabannya? Hah? Apa yang membuat kamu terperdaya, tertipu sehingga kamu tidak memperhatikan syariat dari Rabbikal Karim, dari Tuhanmu yang agung, ya, yang baik, masih memberi, memberi kesempatan, sudah dosa pun memberikan taubat, ya. Apa yang memperdayakan? Ini pertanyaan yang sangat mengerikan tentunya. Atau apa rencanamu? Ah, jawab aja, karena panasnya negaranya belum jelas gitu, sehingga kami tertipu, atau karena mama, karena pemerintah, itu jawabannya. Karena ada binatang biru selalu goyang, atau karena TV, jawabnya gitu. Jadi jangan kamu cita-citakan akan menjawab begini dan begitu nanti di hari kiamat. Maksudnya jangan lalai sekarang ini. Sungguh tidak pantas Rabbukal Karim dilalaikan syariatnya, perintahnya, ayat Quran, ancamannya, janji-janji baiknya. Jangan dilalaikan. Dan saya yakin kalau Anda tidak lalai, tidak ada pertanyaan ini kepada Anda. Ini pertanyaan yang akan diberikan kepada orang yang tertipu. Goror itu menipu. Hai manusia, ini kebanyakan manusia akan ditanya, apa yang menyebabkan kamu hai manusia lalai terhadap syariat Tuhanmu, padahal Tuhan itu karim, baik, tidak pernah jahat. Kalau Allah memberikan ujian, ujian Allah itu berbatas, dan kalau disikapi dengan baik berbalas, ya, di dunia mungkin, di akhirat pasti dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau saya meyakini orang lalai terhadap syariat Allah, sangat mungkin karena salah paham tentang Allah, kekurang pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lah tahu, tidak sampai yakin tentang karimnya Allah. Kenapa kau lalai pada Rabbuka itu karim, pada Tuhan itu alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adal. Tuhan itu telah menciptakanmu dan menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu betul-betul adil, seimbang, fa'adalah,
buat kamu seimbang, baik. Lalu gimana selama ini merasa sudah dibaiki oleh Allah atau tidak? Tolong nyatanya ada ginjal bermasalah, ada jantung bermasalah, ada mata yang minus atau ragun. Ya, selama ini Anda mensikapi terhadap ragunnya mata, terhadap sulitnya kuliah tapi lulus, sulitnya menikah, tak berani-berani melamar, atau yang berani, sulitnya untuk diterima sudah berkali-kali melamar, sulitnya mengurus istri yang sudah menerima lamaran, kok sulit. Lalu bagaimana dengan ayat ini, ayat 7? Allah itu khalaqaka fasawwaka fa'adala, menyempurnakan dan membuat seimbang dan baik. Jadi ya, jadi kita diciptakan ya betul, ada kitanya. Sawaka kitanya sempurna, ya. Kita seimbang, ya. Ada kurang, ya. Karena kita makhluk, bukan khalik. Ya, kita harus meyakini tentang makhluk. Makhluk itu sekeren apapun pasti ada syarnya. Apa syarnya itu? Ada buruknya, ada jeleknya, ada sisi yang tidak baiknya. Maka Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Jadi ma khalaq, apa yang diciptakan oleh Allah pasti ada syarnya. Tapi itu tidak dominan. Ya, kita punya kaidah dari para ulama, al-hukmu ma'al zalim. Hukum itu berdasarkan apa yang dominan. Tadi tentang pertanyaan Allah, ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayakanmu terhadap syariatmu, syariat Tuhanmu yang mulia? Apa yang melalaikanmu? Itu karena kebanyakan orang terpedaya, tertipu banyak. Ya, kalau saya meyakini kebanyakan orang itu mulia. Ada yang terlahir buta umpamanya, ada terlahir cacat, ada yang terlahir tidak seimbang, ada. Aku itu tidak dihukum. Dan sebenarnya kalaulah ada cacat, ya, nanti ada keseimbangan. Saya berani berkata bahwa semua orang itu ya, kalau ditambah-tambah keadaannya, potensi dirinya, tentang matanya, bayang matanya itu ada nilainya, bayang nilainya karena buta, nilainya tidak 100, tapi nilainya pokoknya 0, matanya 0. Tapi nanti akalnya yang orang lain cuma 300, dia 500 nilainya. Ya, atau hatinya, atau jantungnya. Ada orang cantik, tapi bodoh. Gitu. Nanti nilainya 100, bodohnya itu minus 200. Saya berani ditambah-tambah dengan jantung, dengan kukunya, dengan pahanya, dengan rambutnya, ditambah-tambah nilai-nilai itu semua nol. Atau semuanya pesawal, telah disempurnakan oleh Allah, telah dibuat seimbang. Lalu semua dimuji oleh Allah. Ada yang bertakwa, baru dimuliakan nilai itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya yakin, yakin. Antara orang buta dan awas itu, jangan melihat matanya. Memang mata buta dengan mata awas beda. Tapi manusia itu bukan hanya matanya, ada telinga, ada kulit, ada otak, ada masa depan, ada masa lalu. Ada orang sekarang sempurna sekali, tapi bulan depan bagaimana? Jadi ditambah-tambah, no. Atau sama keadaan pesawaka pa'adalaku. Lalu siapa yang mulia? Yang sabar apabila nyatanya matanya kurang, atau telinganya kurang, gantengnya kurang, jenggotnya kurang, ya, kakinya kurang. Dia sabar, dia husnudzon kepada Allah. Dan yang mulia hanyalah apabila ketika melihat ganteng bersyukur, ketika
sadar, awas, bisa mendengar, dia syukur, baru ada kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak menerima ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya? Allah itu siapa sih? Sedemikian rupa harus kita perhatikan, dan kita tidak boleh tertipu oleh apapun, sehingga kita tetap fokus. Allah ghoyatuna, Allahumma anta maksudi, Allah engkau yang kutuju, engkau yang maha besar. Allah itu khalaqaka, telah menciptakanmu, fasawwaka, dan menyempurnakan ciptaannya. Fa'adalah, dan Allah telah membuat kamu seimbang, adil. Ayat 8, di ayyi suratin ma syaa rakaba, di ayyi suratin ma syaa rakaba, dalam bentuk yang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusut tubuh. Jadi kita rambut dari keriting ada lurus, mata ada sipit, hidung ada yang mancung, ada yang kesek, mulut gigi, air liur, tenggorokan, semuanya dicipta dengan kehendak Allah. Apa yang kau komentari, apa yang harus kita komentari tentang masyiat Allah, tentang kehendak Allah? Allah berbuat semau-mau dia. Semau-mau dia itu baik, karena dia ini orang baik, makhluk yang baik, bukan orang, atau yang bukan makhluk. Tuhan zat yang baik, Allah yang baik, ya, yang paha baik. Jadi masyiatnya juga pasti baik. Kok Allah maunya saya rambut lurus, kok Allah maunya saya rambut keriting? Komentar kita tentang masyiat Allah, masyiat Allah itu pasti nanti kan, pasti terjadi. Beda dengan kehendak kita, banyak kehendak, tapi berapa yang terjadi dari apa yang kita kehendaki? Kehendak Allah pasti terjadi. Dan kehendak Allah berarti berdasarkan ilmu, ilmu pengetahuan, berdasarkan keadilan, berdasarkan kasih sayang, pasti benar, tidak mungkin salah. Ya Allah menciptakan kita fi ayyi suratin ma syaa rakaba, dalam bentuk apa saja yang dikehendakinya dia menyusun. Rakaba, dia menyusun, dia membentukmu. Jadi kata ustaz ini mengassembling, ya, tidak perlu dibuktikan. Ayat 8. Jadi gimana kalau Allah menciptakan di ayat surat Ma'arokaba? Kamu mau bersyukur, bersyukurlah. Karena masih Allah itu pasti baik. Jadi kita begini itu, inilah keadaan terbaik. Jadi kalau bercermin, apa doa bercermin? Kita harus berkata kepada diri kita yang terlihat di cermin, apa? Apa yang kita katakan kepada diri kita yang ada di cermin? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah bangun, baikkan, telah Engkau sempurnakan, kama hassanta, sebagaimana Engkau telah baikkan wajahku, maka baikkanlah akhlakku. Tidak boleh minder, karena hitam banyak jerawat. Ya Allah, bagaimana Engkau ciptakan wajah ini penuh jerawat dan buruk, ya, maka bahwa segala akhlakku tidak. Kita komentarnya tetap, ya Allah, sebagaimana telah Engkau baikkan fi ayyi suratin ma arakaba, dalam bentuk dan keadaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti sempurna. Lalu kata Allah, kata jangan sujud kepada Allah, dan jangan sampai lalai terhadap syariat Rabbikal Karim, syariat Rabbikal Karim, syariat dari Tuhanmu yang mulia itu. Kala, sekali-kali jangan lalai, sekali-kali jangan sebutan. Bala, bala bukan tibu Nabi Ji. Akan tetapi, bal, atau bahkan,
kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal Allah kuasa banget, sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan dan menghancurkan langit, lalu bintangnya yang menjadi tempat yang bertempat di langit itu berjatuhan, lalu bintang mengenai bumi, lautnya meluap jadi tsunami, ya. Lalu yang dikubur akan dihidupkan dan akan tahu apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan, dan akan ada pertanyaan. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Ini tukadzibun lafadznya antum, domirnya domir mustatir. Domir apa kata ganti yang tersembunyi dalam tukadzibun apa? Antum. Kamu sekalian termasuk ikhwan dan akhwat semuanya dituduh di ayat ini bal tukadzibuna bid-din. Engkau bahkan atau malah mendustakan agama syariat yang datang dari Rabbika dari ini. Ya, jadi gimana kalau disebut batukan timbun dan mincin itu jawabnya apa? Ketawa, kalah, jangan lalai, jangan terpedaya dengan apapun untuk perhatikan syariat Allah untuk bersiap kiamat. Kalah, jangan begitu. Kami itu malah mendustakan agama. Kalau dibilang itu gimana? Bapak saya beragama, gitu jawabnya. Kalau disebut tukar timur Nabi Di, kamu telah mendustakan agama. Atau ayat Al-Hakumun Takasur, kamu telah terlalaikan dengan berbanyak-banyak. Itu jawabnya kalau dia dengar ayat itu jawabnya apa? Apa interaksi kita dengan Quran? Tukar timur Nabi Di. Kali-kali bilang begitu, bahkan kamu itu mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Dan ayat 10, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Jadi bukan hanya ada catatan, bukan hanya Allah melihat, tapi ada kiroman kadir, malaikat yang mulia dan pandai menulis, mencatat. Sekali lagi, kalau disebut batukat ibu bintin, apa jawabnya? Jawabnya adalah rombanya dalamnya abusan. Aku ajalah, ya, jangan dianggap mendustakan agama dan nyatanya mendustakan agama lalu berkata seperti Yahudi. Yahudi itu kalau gagal dalam usaha, rugi dalam dagang, atau dia sadar tentang kedurhakaannya, keburukan hatinya, Yahudi itu berkata apa? Yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Itu kata-kata Yahudi. Malah nyalah-nyalahin Allah. Kalau apa kata Allah kepada Yahudi? Gullan aidihim. Yang terbelenggu itu tangan-tangan mereka. Badadahu hausutotan. Ada pun tangan Allah terbuka. Beri petunjuk kepada dia kehendaki, memberi rizki, memberi kehidupan, dan memberikan ujian. Dan kepada yang sabar, Allah membalas. Kepada yang syukur, Allah membalas. Kepada yang lalai, Allah akan menyiksa. Dan siksaannya sebelumnya sudah diberitahukan, telah diancamkan. Kok gak takut-takut? Jangan seperti Yahudi ketika disebut atau mengalami kesalahan, keguguran, kekurangan. Kalau disebut batukan ibu Nabi Jin itu, jawabnya Rabbana dalam menampusan. Rabbana billana dunubahna wa islamana bi'amlina. Masyarakat abdi'amana wa sunnah angkabukah. Atau Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Berdoa begini. Ya Allah, jangan kau siksa kami sekiranya kami salah dengan sengaja, karena kelalaian, bahkan direncana. Bahkan kata sendiri saya tadi, saya ingin mengiklankan rekaman. Jadi acara ini direkam oleh panitia, dibuat CD-nya. Saya anjurkan antum semua beli. Bagus-bagus ya. Dengan ceramah sendiri tadi saya dari rumah sampai sini dapat ilmu, ya, dengan presentasi ya, jalannya, ya. Mudah-mudahan jadi bagus untuk saya di amal saleh, ya, lalu setel terus, bisa dimasukkan ke handphone, bisa dimasukkan ke komputer, ya, tapi beli CD-nya jangan langsung baca begitu.
ya. Berapa menitnya? 10.000. Dan bukan harga CD, itu katanya ganti uang ganti mereka ya. Saya kemarin beli 8 dan baru ada 8 volume, 8 CD katanya. Itu langsung laku, dibeli bapak-bapak dan juga yang saya marahin, semua dibeli ya. Dibayarkan atau datang penitia boleh membayarnya. Yang jelas ikhwan billah rahimahullah, seringkali kita lalai ya. Dan diantara kelalaian itu karena terjauh dari ulama yang disebut dengan ilmu, atau hilangnya ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW diantara tanda kiamat adalah ilmu, hilangnya ilmu. Yang disebut hilangnya ilmu bukan hilangnya sini, bukan hilangnya Quran, mushaf, bukan hilangnya kaset. Yang disebut hilangnya ilmu adalah hilangnya ulama, orangnya, orang-orang yang berilmu, yang mengingatkan kita. Alhamdulillah ada yang merekamkan, ada yang memfasilitasi untuk mendengar. Kita mau mendengar atau tidak? Ya. Dan sampai yang didengar TV atau kelalaian, kemaksiatan, ya bola, kemudian terus saja. Binatang-binatang film, keadaan mereka, keburukan mereka, perceraiannya, kawinnya, ya coba para nabi belajar, para sahabat kenali, ya saya kemarin di rumah makan itu lihat orang nonton bola, itu padahal kecil, hanya ketahuan nomornya, bisa nyebut tuh ini kakak, ini siapa, udah hafal sekali daftar pemain itu. Lagi di bawah siapa, lagi di bawah siapa bolanya itu. Pak bos, dioper ke nama siapa? Yang istrinya kemarin bagaimana? Itu tahu. Heran. Ternyata di koran ada data itu tentang pemain bola itu. Subhanallah, kita tentang orang-orang soleh itu. Padahal kita kan suka doa, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah selamatkan kami dan selamatkan hamba-hambamu yang soleh. Coba kalau ditanya oleh Allah, yang mana, siapa yang kau maksud, ya? Kamu bisa menyebut daftar orang soleh berapa? 10 orang soleh tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat nasional, siapa yang pantas memimpin Jakarta, sudah tahu? Jadi orang soleh harus punya daftarnya, setiap sholat didoakan. Yang pantas jadi gubernur ya jadilah, yang pantas jadi presiden jadilah, yang pantas jadi menteri jadilah. Soleh itu doakan. Mungkin sekarang menteri-menteri nggak soleh atau gubernur-gubernur nggak soleh karena selama ini doanya itu kosong. Pokoknya ya Allah selamatkan kami dan selamatkan hamba-Mu yang soleh. Ya, siapa bom? Tanpa bahaya. Ya, itulah apa yang diamanakan kepada saya untuk menerjemahkan ayat 1 sampai ayat 10. Berkadabur, berinteraksi, mudah-mudahan semua kita bertambah iman dan yang paling penting tadi iman itu menjadi motivasi untuk beramal soleh dan meninggalkan segala keburukan. Boleh stop, menurut saya kamu masih kamu lalai, gak apa-apa, kemarin minggu lalu durhaka kepada ibumu, sedurhaka apapun kemarin gak apa-apa, yang penting stop sekarang. Ya, bertobat sekarang karena Islam ya jujur mengkompilasi keislaman kita sekarang ini betul-betul akan menutup apa yang telah lalu dan Allah akan mengampuni dosa kita semuanya, semua. Antum pernah jahat apa sih? Coba sejahat apapun bisa, yang penting stop. Mau kapan stopnya? Kalau anda nggak stop, sekali lagi langit akan di stop ketegakannya, kesempurnaannya, kemudian bintangnya akan di-stop, keberadaannya di langit akan dijatuhkan, kemudian laut akan di-stop, ketenangannya menjadi bergejolak. Mau kapan stop dari amal salah, dari lalai, ya sungguh kiamat itu kalau dibahas kiamat seperti ini tuh kamu kebayang kiamat kapan? Saya sering katakan kiamat itu telah dekat.
Kiamat itu ada kiamat kubro yang tadi terangkan ayat 1-5. Ada kiamat sugro, yakni kematian. Mungkin bintang matahari, langit masih kokoh di tempatnya, ya, tapi kitanya mati. Sebelum langit belah, kitanya mati. Itu kiamat juga, kiamat sugro. Dan itu sangat mungkin dan telah dekat. Ya, jangan sampai seperti kafir. Bedanya kafir dengan mukmin, kalau diingatkan kematian, orang kafir kalau diingatkan kematian, dia raunahu ba'ida, selalu melihat sebagai sesuatu yang jauh. Sehingga kalau disuruh amal baik itu entar aja, entar kalau udah tua, entar kalau udah lulus, gak bersegera. Wa narahu qariba, adapun kita mukminin, mudah-mudahan selalu melihat sebagai sesuatu yang dekat. Wasa'imu ila maghfirati rabbikum wa jannah, bersegeralah cepat-cepat, cekat-cekat, ya, untuk mohon ampunan dari Allah dan untuk beramal sehingga kita bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas-luasnya. Ya, kalau benar hadirkan dari Allah, kalau banyak salah dari saya Nasir Haris, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya dialog itu direkam oleh Allah atau diberitahukan oleh Allah kepada kita. Qul qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifa. Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33 baca itu. Allah telah berkata kepada malaikat sebelum penciptaan manusia, "Hai malaikat, aku telah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah." Ya, dan berikutnya di antara bekal menjadi khalifah, Allah ajarkan ilmu pengetahuan alam dengan detail. Bahkan setelah diajari, Adam itu summa aradahu 'alal malaikat. Kemudian kemampuannya, pengetahuan itu ditampilkan di depan malaikat, dibikin kuis antara malaikat dengan Adam. Ini kuis tertua di dunia. Regu'ani itu ada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ambibuni di asma'i ha'ulali kuntum salibin. Ayo kabarkan kepadaku tentang nama-nama benda. Kan dia berkata, sudahlah kami saja yang jadi khalifah itu. Kami kan sudah tak suka taat kepadamu. Kalau tasbih kepadamu. Kalau manusia itu suka menumpahkan darah. Lalu setelah Allah mengajari ada dengan ilmu-ilmu yang banyak. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menampilkannya kepada Adam. Ya. Dan berikutnya bagaimana? Malaikat menjawab, apa jawab malaikat ketika ditanya tentang nama-nama benda? Pas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada kami kecuali sedikit yang telah kau ajarkan. Itu bintang, itu matahari, itu bumi, kami ngerti. Jadi kalau diutus ke bumi itu, malaikat tidak akan nyasar ke planet lain. Dia tahu bumi itu siapa, dia tahu. Tapi kalau disuruh nyebut rinciannya, ya, dia bilang boh, botan tempat. Lalu Rabu B, Adam alaihissalam dimandangkan oleh Allah kepadanya, ambihum bi asma'ihim, coba beritahukan kepada malaikat tentang nama-nama benda. Karena dia sudah dapat bocoran walaupun tidak kuliah di UGM, dia menyebutkan nama-nama benda itu dengan rinci semuanya. Dan saya tadi mengatakan termasuk tentang akan pecahnya bintang, akan pecahnya langit, akan adanya kiamat, diajarkan kepada Adam alaihissalam. Lalu pertanyaannya tadi itu, mengapa tergoda di surga begitu? Ya, karena dia diciptakan sebagai manusia, tidak diciptakan sebagai malaikat. Dan saya tadi mengatakan, secara umum malaikat sekeren itu pun ada syaratnya, ada buruknya. Selalu harus meyakini begitu. Yang subhan, yang maha suci itu cuma Allah, subhanallah. Adapun makhluk itu tidak ada yang suci, sesuci Tuhan.
Walaupun dalam diri kita ada ketakutan, ada baiknya, ada baiknya. Tidak ada yang memiliki sifat terpuji seperti Allah, tidak ada. Alhamdulillah itu lillah. Walaupun kita tahu malaikat itu kiraman, katibin, tidak boleh berikutnya memperlakukan malaikat seperti memperlakukan Allah. Tidak boleh yang berbeda. Makhluk itu pasti ada syarnya. Nah, di antara buruknya itu mudah tergoda oleh iblis. Tidak boleh mendekati sebuah pohon, kalau nyoblos. Orang nyoblos, milih. Makan buahnya, konon katanya buahnya itu kalau ada baru sampai ke terowongan. Inilah jagung. kalau yang putri itu sudah ketelan, jadilah buah dadar. Itu dongeng, itu tidak tahu dari mana. Tapi yang jelas melanggar. Dan pelanggaran itu adalah bukti kekurangan Adam, atau bukti bahwa Adam bukan Tuhan. Dia malu. Tetapi Adam setelah terusir ke bumi, dia berkata Rabbana dalam nangusan. Jadi yang ditiru bukan mendekati pohon beringin itu, tetapi yang harus kita tiru adalah berkata Rabbana dalamnya nangusan. Ya Bu, itu terjawabkan. Itu yang ditanyakan itu sisi mananya? Ya, jadi saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Adam itu kalau kata Allahnya, bukan kata saya, kata Allah dari sananya, kata Allahnya itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, di sini ayat berapa ini? Ayat berapa ini? 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam nama-nama benda kullaha. Semuanya. Semuanya itu apa? Kabeh. Pokoknya kalau disebut kullah itu ya kabeh. Jadi semua jurusan ilmunya itu dipelajari oleh Adam. Kabeh pokoknya. Gak ada yang lewat. Sampai malaikat itu kalah. Padahal malaikat itu sering jalan-jalan di bumi kan. Tetap kalah sama Adam. Karena Adam dapat ilmu segala hal. Dan saya sering katakan, kalau Allah di surat apa? Di surat Muhammad ayat 19 menyuruh kita mengenal la ilaha illallah. Menurut saya keharusan mengenal Allah atau keharusan mengenal la ilaha illallah adalah keharusan untuk mengenal segala hal. Jadi kenali segala hal dan katakan kepada segala hal, hei segala hal, engkau bukan Tuhan illallah. Karena kita dilarang untuk menyentuhkan dengan satu hal saja, sekecil apapun disekutukan dengan Allah, tak boleh. Maka kenali segala hal dan katakan kepada segala hal, hei segala hal, segala apa yang ada, segala apa yang tercipta, la ilah, engkau bukan ilah. Dan menurut saya, antara hikmah bahasan kita hari ini tadi, sudah saya sebut, kita harus menguasai ilmu pengetahuan Adam. Semuanya, alam kenali semuanya, sebisa-bisa. Semuanya. Jangan pernah berkata, aku sudah tahu. Tidak boleh. Dulu, Musa tidak kuliah di UGM, tapi dia kuliah dengan Tuhan langsung. Di mana? Di bukit itu di sini. Ya, Arba'ina yaum. 40 hari. Langsung wa kallama Allah Musa taklima. Diajari oleh Allah langsung dengan suara Tuhan, dengan bahasa Tuhan dan dengan catatan si skripsinya itu apa? Buku pegangannya itu tulisan Tuhan. Lihat dalam surat At-Taubah. Allah yang nulis. Diberi suhu surahi wa Musa. Setelah 40 hari belajar dengan Tuhan, dia ketemu keluarganya atau ketemu kawan-kawannya, ditanya oleh kawan-kawannya, Mus, siapa yang paling pintar? Loh, kok kamu pintar banget setelah di Marbia? Setelah di Marbia, setelah dari bukit turis ini, kok jadi pintar banget? Kawan-kawannya nanya, siapa sih yang paling tahu? Jadi, siapa lagi? Enggak, aku katanya. Tuhan menjawab, Musa menjawab, aku paling tahu tentang Tuhan. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan keharusan belajar dengan
Hidir, guru yang killing, keras sekali. Semester pertama bunuh anak. Semester kedua naik kapal, kapalnya dibolongin di tengah lautan. Kalau dibolongin di masih di dermaga sih gampang tinggal loncat. Itu udah pelaut dibolongin kapalnya. Semester ketiga setelah berenang dari lautan ke daratan, ya ketemu ada gedung mau roboh. Sebelumnya dia minta makan ke orang kampung, gak ada yang ngasih. Di kampung itu ada gedung mau roboh, kata Musa, kata Hidir, ayo kita kerja bakti. Tapi tanpa senek. Dia masih nanya-nanya, langsung dipecat. Ya, drop out, Musa itu drop out. Ketika belajar di Universitas Algeria, dia di drop out, tidak bisa lanjut, tidak wisuda. Tidak pernah wisuda. Bagi menjurit nanti dan tidak dicat. Tapi para ulama meyakini walaupun Musa tidak diwisuda, tidak dapat gelar, tidak lulus kuliah dengan Hidir, para ulama sepakat Musa dapat ilmu baru. Dan itu ilmu yang harus kita kuasai. Apa ilmu Musa? Dia jadi tahu bahwa dia tidak serba tahu. Dia jadi tahu bahwa dia mesti terus belajar walaupun telah belajar dengan Tuhan. Apalagi kita yang belum pernah belajar langsung dengan Tuhan, harus terus belajar. Jangan pernah berkata, aku serba tahu. Ya, itu menurut saya pelajaran terbesar dari kajian kita hari ini. Ya, karena Allah juga tadi di ayat ini, wa'allama adaman asma'akullah. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan lagi, setelah dipakirkan dari Tuhur, apakah kita langsung ditanya atau persidangan kepada masyarakat baru ditanya? Jawabnya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu pasti jelas akan ditanya. Jadi apa yang ditanya itu berapa lama gitu setelah kebangkitan? Ya pasti terjadi mungkin. Karena nanti waktu itu satuan waktu di sana berbeda dengan satuan waktu sekarang ini. Ya, mungkin 5 tahun berikutnya atau 10 tahun, tapi 10 tahun itu berapa menit sama dengan di sini atau kebalikannya kali berapa abad di sini. Ya. Jadi pertanyaannya itu kalau yang dikabarkan dari Rasul kan ini masalah gaibian ya. Hal gaib itu tidak boleh kita bicarakan kecuali berdasarkan dalil. Jadi bertanya itu mulai sejak dikubur. Alam kubur itu ada yang bilang setelah 7 hari dikubur. Ada yang bilang setelah 7 langkah para pengantar meninggalkan kubur langsung ditanya. Ya. Pertanyaan itu berulang-ulang dan ada yang mendapatkan siksa kubur karena tidak bisa menjawab dengan benar atau tidak lancar. Ini lancar ini penting. Tidak lancar. Benar jawabannya ketika ditanya orang buka itu jawabnya Allah gitu ya, pikirannya agim ya. Itu langsung disiksa itu walaupun benar Allah tapi nggak lancar itu disiksa Muhammad gitu itu disiksa tidak lancar. Gimana supaya lancar? Berpikir ikhlas dan baca selawat atas Rasulullah yang jalankan syariat ini. Tanpa ragu, saya yakin akan lancar dan terhindar dari siksa kubur dan sebaliknya kita akan mendapatkan naimul kubur. Kalau jawabannya lancar. Itu dari pertanyaan itu ada di alam kubur. Nanti kiamat ada pertanyaan lagi. Di antaranya mabarokabirolikal karim tadi. Apa yang telah membuat kamu lalai dari ajaran Tuhanmu yang maha baik itu? Ya. Bagus ya. Saya bangkit dari kubur, apalagi itu ya di kubur, di mahsyar. Jadi iman kepada yaumul kiamat itu boleh global bagi awam tentunya, tapi ada tafsiri. Jadi iman global, iman tafsiri. Pertama iman globalnya dulu harus ada. Pokoknya kiamat itu ada, yakin? Dan kiamat bukan akhir dari kehidupan. Itu akan ada. Kemudian iman tafsiri. Nah iman tafsiri itu mesti pakai dalil.
semuanya dari dalil. Tidak boleh meyakini yang tidak ada dalilnya. Ya, yakini apa yang dalilnya sahih. Apa yang terjadi setelah kubur? Kiamat, ada sebelum kiamat, ada kiamat itu tadi sebelum langit pecah itu ada ditiupnya sangkakala. Apa sangkakala itu? Trompet. Ya, ada kehancuran. Sebelumnya ada tanda-tanda kiamat seperti terbitnya matahari di sebelah, terbit di sebelah barat, ya. Dan banyak tanda-tanda kiamat. Dan menurut saya tanda kiamat sekarang sudah lengkap. Ya, berarti sebentar lagi kiamat itu. Berarti harus segera kita mohon ampun dan segera beramal soleh. Bagaimana diaturkan yang Quran dan hadis. Jadi kalau pertanyaan apa yang terjadi setelah alam kubur, di alam kubur itu ada pertanyaan, kemudian ada siksa kalau jawaban pertanyaan itu salah atau tidak lancar. Dan setelah disiksa di kubur atau mendapatkan ilmu kubur tadi, wa'idha kubur mu'sirah, apabila kubur-kubur dibangkitkan, menghuninya, ya, dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Nanti mahsyar itu ada kejadian orang, kondisi di mahsyar itu tergantung dari amalannya. Disebutkan jadi keringat atau ada air, ada yang keringatnya sampai sini, ada yang hanya ke mata kaki sampai bisa berjalan, ada yang tidak bisa bernapas, tenggelam di mahsyar itu. Dia tergantung keadaannya Rasul. Soalnya kalau Rasul nanti ya duduk videonya ini akan apa yang akan terjadi di hari kiamat waktu di suaminya dan di kamar kenyaman. Bagus, saya pernah lihat tempelan tentang kiamat dan rinciannya, saya kira lain kali disebut, karena kalau ingin lebih murut gitu ya mesti pakai ilmu waktu bacaan. Lain kali saya jawabnya tidak tahu urutannya, tapi sekali lagi ada keharusan iman ijmali global dan ada keharusan iman tafsiri rincian tersebut. Ya, apa Bu? Cukup? Cukup saja. Sekarang pada puasa ya pun lebih tanggal berapa ini? Tanggal 15.